Okay guys, bersama saya sekali lagi dalam channel Storysteller. So kali ni aku nak review sebuah skuter ni. So skuter ni memang luar biasa lah. Aku kenal dia start dari main kereta. So sekarang dia dah berjinak-jinak, mula gila-gila dengan motosikal. So korang nak tahu dia? So ni lah motor yang saya masukkan tu. Nampak? Gila, memang gila. Aku payung lah satu pusingan. Kau tengok tahun bila dapat motosikal ni? Tahun 2000. Tahun 2000 eh? Masa tu tahun 2020 lah. Masa tu kata silap saya masa PKP. Oh, rezeki masa PKP lah ni. Yeah. So model ni Yamaha model kan? Yamaha. Ya, yeah, Solaris. Yeah. Tapi saya convert dengan Mio. Oh, Mio. Mio. Oh, okey. Yang ni nut ni saya pakai warna gold lah. Semua warna gold lah. Oh, ini dia macam mana ni? Dia memang beli asal-asal memang tak. Macam ni ke? Bikin dekat kucing jugalah. Oh, ni semua celup lah. Ini saya order lah. Ini order. Oh, ni order. Yang bikin ni satu. Oh, yang dia bikin. Dua bawah. Oh, bawah ni eh. Bawah ni. Oh, nampak. Ni. Ini kapet ni. Ini semua. Bikin lah. Aduh, cantik tu. Dia macam original. Ya, carbon lah. Tapi ni lagi cantik. Yang betul-betul cantik. Ini semua buat sama ni? Ni tak, ni saya order. Ni order? Ya, oh, ini buat? Ni buat. Oh, okey. Ni bikin. Ni buat. Oh, ni pun buat juga ah. Ni order. Okay, tapi cantik lah. Memang pandai dia buat tau. Yalah. Okey, so mana yang berminat nak buat di area Kuching sini, nanti aku letakkan nombor telefon dia lah. Boleh. Okey. Oh, steady lah bro. Aduh, tak tahu nak cakap. So cover-cover ni aku tengok ni macam ada benda yang dia buka ni. Ni konsep macam mana nak cakap ni? Konsep ni JDM lah. Okey. So dia lebih kurang kepada JDM lah. Ya, okey. So konsep-konsep Jepun. So bahagian ni kalau ikutkan dia ada cover kan? Ada cover ya. So ni buka lah. Saya kosongkan dia. Lepas tu buang yang ni, saya bikin yang ni rack ni. Oh, ni custom ni? Custom ya, custom. Ni buat dekat mana custom ni? Anjing Ho dia. Oh, di area Anjing Ho sana ya. Tak apa, nanti kita letakkan nombor telefon dekat description. Okey. Memang nice lah. Memang cantik ya. Tengok cover set dia. Ini warna ni spray balik kan? Ya, spray balik. Warna ni Myvi punya warna. Oh, warna Myvi ya? Warna Myvi. Macam mana nak cakap ni, ini purple, dark purple lah. Cantik tu. Memang cantik. Habis. White. Okay, brake pula. Oh, ni Brembo. Ya. Yeah. Aduh, hai. So rim ni macam mana nak cakap ni? Aku tengok motor macam lower dia, macam mana? Cuba cerita sikit. Rim depan belakang potong sober. Potong? Ya. Potong sober? Ya. Lower dia. Memang rendah lah motor dia ni. Tengok. Oh, rim ni pun dah tukar lah. Dah tukar. Dah tukar semua. Gila lah. Payung dalam-dalam sikit biar korang yang tengok video ni jelas. Okay. Oh, ni air sober yang dah tukar lah ni. Ya, betul. Memang mantap lah. So ni ialah bahagian depan. Bahagian depan macam ni lah. So sober ni dia potong ya. Dia dapat adjust ke? Dia potong, dia sambung balik. Oh, dia potong lepas tu sambung balik ya. Oh, dia proses dia agak rumit juga lah. Agak rumit lah. Cantik tu. Tengok si ada lampu pancar biru lagi. Ini kalau malam ni memang cantik lah. Ya. Konsep dia memang cantik lah. Tak tahu nak cakap lah. Nampak? Aku dulu main motor juga tapi tak segila dia lah. Okay. So lampu belakang eh? Asal? Lampu belakang tak. Lampu belakang pun saya order juga. Order juga? Sebab dia lampu belakang sebenarnya dia ada satu signal tepi. Okey. Oh, kalau ikutkan asal dia ada ya, ni lah. Ya, oh. Signal tepi. Magat tukar. Magat, lampu. Okey. Tukar juga. Oh, magat ni lampu, tukar juga. Ya. Magat, lampu, tukar. So, signal dia sekarang sini sekarang lah. Dalam, ya. Oh, nak kalau ikutkan asal dia tepi. Ya, tepi. Tengok. Payung sikit. Tengok. Nampak. Ni nampak modern lah. Ya. Dia tak ada signal dekat tepi. Meter masih maintain. Masih maintain. So coming soon kalau ada yang pelik-pelik memang dia tukar lah. Ya, betul.
Ni dekat bahagian-bahagian engine dia. Ni dah kosong, nampak kosong. Cantik lah. Dia punya wire pun semua touch up. Ada tapok. Nice lah. So exhaust ni, cuba cerita sikit exhaust ni. Dia custom ni, ke apa? Exhaust ni saya order Shopee juga, tapi Endon. Oh, tempat lah. Seller dia Indonesia lah. Ya. Eh, boleh tahan tau. Tapi okey lah, agak berbosan ke dia datang. Iyalah. Dia punya ni custom kan? Ya, custom. Aku rasa dia punya ni custom ni. Kalau asal dia bukan macam ni ni. Korang tengok lah. Mana tahu kod-kod ada yang berkenan nak buat exhaust je ni. Boleh belajar dengan sipu-sipu ni. Mantap lah. Cuba payung sikit dia punya bunyi ni bro. Sikit saja. Tidak boleh terlalu ni lah. Sebab ni kawasan bilik-bilik orang dekat atas. Kita pinjam tempat orang. Bro, seat ni saya potong. Okey. Okey, seat original lah saya potong hasil dah. Okey. Kain saya beli. Oh, kain beli. Ah, kain beli. Oh, kain ni cantik kain. Dan ni pun saya beli jugalah. Okey, mantap. Sebab dia konsep dia kepada konsep dia. JDM lah. Macam tu lah ya. Steady lah bro. Tak tahu nak cakap ah. So dekat sini pun dia ada maintain, ada carpet sesuai dengan seat dia lah. Nampak steady lah bro, bro. Dia sedap mata memandang lah aku tengok. Tengok lah. Gila, gila. So itulah dia review motor. So mana yang tengok video saya ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Share kepada rakan-rakan yang gila motor. Kita share lah sehobi.